warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Masuk ke tema 6, subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pertama, PPKN. Aturan artinya untuk mengatur kehidupan manusia agar tertib, harmonis, dan ketenangan. Macam-macam aturan. Pertama, aturan di sekolah, misalnya memakai seragam, datang tepat waktu, hormat terhadap guru. Aturan yang kedua yaitu aturan di keluarga, misalnya hormat kepada orang tua dan merapikan tempat tidur. Aturan yang ketiga yaitu aturan di masyarakat, misalnya ikut posbola dan bahwa aturan wajib ditaati. Jika tidak, akan ada sanksi atau hukuman. Apel kedua, bahasa Indonesia. Pertama, pemberitahuan tentang informasi. Artinya, informasi harus diberitahukan dengan benar dan jelas. Misalnya, informasi posyandu. Kedua, informasi libur sekolah. Kedua, ungkapan pemberitahuan, artinya memberi informasi kepada orang lain berupa kalimat berita. Tujuannya agar orang lain paham berita yang disampaikan. Yang ketiga, percakapan, artinya pembicaraan antara dua orang atau lebih. Bahasa yang digunakan. Ketiga, SPDB, karya seni dari alam. Contohnya, bambu bisa dibuat emas pula. Keempat, matematika, memilang benda. Artinya, menentukan banyak benda. Contohnya, tambah kursi. Kedua, menghitung banyak benda. Contoh soal, Ivan mempunyai 5 ikat jeruk. Setiap ikat ada 5 buah jeruk. Jawabannya, 5 + 5 = 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.